Hari ini saya telah melakukan PDP ya, berkenaan dengan tajuk acid base di dan subtopiknya ialah tindak balas penetralan. Saya telah meminta pelajar-pelajar membuat satu penyiasatan ya, tentang tindak balas penetralan, iaitu menentukan takat akhir ya, takat akhir bagi tindak balas penetralan dengan proses penitratan. Dan sebelum murid-murid melakukan eksperimen, saya telah menekankan beberapa kemahiran manipulatif berkenaan dengan cara mengendalikan pipet dan biret ya, serta pengisi pipet yang perlu diketahui oleh murid-murid, dan juga bagaimana menuang larutan di dalam biret, dan juga bagaimana mereka mengendalikan proses titratan. Dan di samping itu juga mereka perlu merekod data dan menghitung nilai kemolaran ataupun isi padu yang diberi ketugasan kepada murid-murid dalam masa melakukan proses penitratan tersebut. Okay, di akhir sekali, saya telah berbincang berkenaan dengan bagaimana menyelesaikan masalah ya, numerical, dan juga saya telah berikan satu contoh penyelesaian berkaitan dengan proses titratan. Okay, jadi kamu tengok bagaimana saya lakukan eksperimen ini ya. Ini adalah larutan natrium hidroksida. Okey, kita masuk sedikit saja sebab kita nak tahu perubahan warna. Okey. Yang kedua, kita masukkan air. Masukkan air suling. Lepas tu yang ketiga, kita masukkan asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. Okey. Jadi ini tiga larutan. Okey, sekarang saya akan titiskan dua metil jingga ya. Kita dalam eksperimen ni kita akan gunakan metil jingga. Okey. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan. Okey. Ni kalau kamu perhatikan tiga larutan ya. Jadi tiga larutan bermakna kalau kamu tengok di sini, ini adalah larutan dalam alkali. Ini larutan dalam air suling. Ya, dia agak, apa beza dia? Nampak tak? Jadi kamu buat sendiri ya. Yang ni dia jadi warna merah ya. Okey. Jadi sebelah ini warna dalam alkali, kamu akan dapat warna ni dulu. Lepas tu dia bila lebih asid dia akan jadi warna ni. Okey. Sama juga ini untuk metil jingga yang kamu akan lakukan nanti. So dalam tamuji kalau kamu tak tahu ya, kamu nampak dia warna dia lebih muda ya. Kamu boleh lakukan juga untuk phenolphthalein. Okey, saya bagi dua larutan dekat kamu. Dua penunjuk ya, dua larutan penunjuk. Okey, masukkan alkali, masukkan air suling, lepas tu kamu masukkan satu lagi asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. Okey, saya akan gunakan satu lagi larutan penunjuk ya, iaitu ini dalam alkali. Okey. Ini dalam air suling dan ini adalah dalam asid. So, kita dapati bila kita masukkan, katalah kamu gunakan larutan phenolphthalein ya, penunjuk phenolphthalein. Jadi ini dalam alkali. Maksudnya pertukaran dia daripada warna merah jambu kepada larutan tak berwarna. So titik akhir kamu bermakna daripada merah jambu kepada tak berwarna. Okey? Dan kamu masukkan larutan itu
sehingga dia bertukar kepada tak berwarna. Dalam asid pun juga tidak berwarna. Okey? Setelah kamu tahu ya pertukaran warna, jadi sekarang kamu titiskan larutan dalam larutan alkali dan kamu teruskan buat eksperimen. Okey. Seterusnya kita akan lakukan titratan ya, proses titratan. Jadi sebelum kamu lakukan proses titratan, ya, saya akan tunjukkan bagaimana mengendalikan buret ini dengan cara yang betul. Bagaimana kamu pegang buret dengan cara yang betul. Okey, dalam proses titratan ni kamu boleh duduk dalam keadaan selesa. Okey, kita akan ambil 4 kali. Kamu ulang eksperimen ini. Itu yang pertama, ambil secara kasar. Okey, secara kasar. Yang 3 yang lain cuba kita lakukan dan kita cuba dapatkan nilai tepat. Okey. Okey, sekarang saya tunjukkan dekat kamu ya. Okey, yang pertama sekali kita kena baca bacaan buret ini. Dan bila nak baca bacaan buret, apa yang penting di situ? Mata mesti setentang dengan meniscus. Okey. Dan baca turun ke bawah ya. Nilai daripada kecil ke besar. Okey, jadi kalau ditengok di sini ya, kita baca nilainya adalah 2.80. Okey, 2.80. Jadi 2.80 ini adalah bacaan buret ya, bacaan awal buret. Okey, bacaan awal buret. Kita baca dengan 2.0. Okey, saya akan tunjukkan menggunakan penunjuk fenoltelin. Okey, kamu titiskan fenoltelin 2 titis ya, 2 titis. Dua. Okey. Jadi kamu dapat dan di bawah ni kita mesti letakkan jubin putih. Okey. Kenapa kita perlu letakkan jubin putih? Okey, untuk menampakkan warna dengan jelas. Okey, kamu boleh duduk. Proses titratan kita tidak melibatkan pemanasan. Jadi kamu boleh duduk. So, saya lebih cekap menggunakan tangan kanan. Jadi, bila tangan kanan, bermakna kamu pegang pegang kelalang kun dengan tangan kanan. Dan tangan kiri pegang buret. Dan masukkan sebegini. Masukkan sebegini. So, jadi daripada sini kamu tengok perubahan warna dekat larutan dalam kelalang kun. Kelalang kun ni ada larutan natrium hidroksida. Okey. Kita mulakan titratan ya. Jadi sambil kamu goncang. Okey. Jadi yang ni kamu tengok makna pertukaran warna kita daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, kepada tidak berwarna. Okey, sambil goncang ya, tangan kanan goncang. Ini kita nak ambil nilai kasar. Okey, nilai kasar. Okey, hampir dah. Hampir ya. Hampir. Jadi sekarang kita masukkan. Okey. Nampak? Titik. Walau bagaimanapun mungkin dia ada terlebih 1 ataupun 2 titis. Okey. Sekarang kamu baca bacaan. 29. Apa tu? 29.450. Meniscus sama. 29.50. Okey, jadi cuba kamu tolakkan 29.50 dengan 1, apa tadi? 20 apa? 20. Jadi dapat berapa? 26. 26.70. Okey. Sekarang saya nak terang. Kita kena, ini adalah nilai kasar. 26.70. Jadi kemungkinan tadi ada lebihan 2 ataupun 3 titik pada nilai pada isi padu larutan asid yang kita tambah. Sekarang kamu buat langkah yang kedua. Jadi saya tunjuk yang pertama, yang kedua ni makna kita nak tengok nilai tepat
Okey, kita nak tengok nilai tepat. Awak tambah balik larutan bagi penuh ya, burek. Lepas tu kamu baca bacaan awal, burek. Lepas tu kita nak mula bila kamu baca, katalah kamu baca bacaan awal tu 1.0. Jadi daripada 26.70 tadi, kamu ambil nilai kasar dia mungkin 26. Jadi 1 campur 26 jadi 27.00. Jadi bila kamu mula buat titratan, kamu boleh tambah dengan laju. Maksudnya daripada 1.0 campur dengan 26 tadi jadi 27. Jadi daripada 27 tu kamu tambah dengan secepat mungkin. Okey, tambah. Lepas tu bila sampai 27 kamu buat pengubah suaian pada titik ni supaya dia menitis titik demi setitik. Titis titik goncang, titis titik titik goncang. Sehinggalah titik yang akhir menyebabkan perubahan warna daripada merah jambu kepada tak berwarna. Okey, sama juga kalau kamu nak gunakan mitir jingga. Jadi pertukaran dia daripada warna kuning kepada kuning orange kepada warna jingga. Jadi yang kita tengok sini tadi, ya. Kita nak tengok warna ini dia bertukar. Ini adalah warna dalam air. Sebelum kamu akan dapati dia sebelum sampai warna ni. Kemungkinan bila kamu tambah dah sampai ni makna dia lebih. Asid dah berlebihan. Okey. Jadi sebelum sampai sini. Okey. Ha, jadi ini pertukaran warna dia. Ya. Ha, jadi kalau fenetalin ni memang selalunya kita gunakan fenetalin. Fenetalin ni senang sedikit ya kalau kamu nak gunakan fenetalin. Okey, saya ada bekalkan fenetalin. Jadi daripada merah jambu kepada tak berwarna. Ha, jadi sama dengan yang saya lakukan di sini tadi. Jadi kamu boleh gunakan kedua-dua penunjuk yang mana kamu suka untuk kamu buat titratan di sini.